Meskipun sosialisasi akan pentingnya pemberian suntikan imunisasi measles dan rubella sudah sebulan dilakukan, namun masih banyak orang tua siswa yang tidak bersedia anaknya untuk diimunisasi. Sebanyak 370 lebih siswa SD Negeri 002 Sekupang, Kota Batam tidak mengikut sertakan anak mereka dalam vaksinasi tersebut. Bahkan terdapat beberapa sekolah yang menolak untuk melaksanakan imunisasi. Kepala SD Negeri 002 Sekupang, Kota Batam, Yusal Askar mengatakan bahwa penyebab banyaknya siswa yang tidak ikut imunisasi adalah akibat pengaruh informasi negatif di media sosial, serta belum adanya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Padahal program imunisasi yang digelar serentak di sekolah di 28 provinsi luar Jawa ini ditujukan untuk melindungi kesehatan bayi usia 9 bulan hingga anak usia 15 tahun. Imunisasi MR dilaksanakan bertujuan untuk mengeliminasi penyakit campak serta pengendalian penyakit rubella dan kecacatan bawaan pada 2020. Rubella atau campak Jerman adalah infeksi akibat virus jenis campak yang ditandai dengan ruam merah pada kulit serta dapat menyebar dengan mudah. CRS jika menyerang wanita hamil akan dapat menyebabkan cacat lahir pada bayi, bahkan kematian pada bayi yang dikandungnya. Mungkin karena mereka pengaruh dari media sosial saja, ketidaktahuan kita, ketidaktahuan dari orang tua, makanya orang tua artinya termakan dengan isu-isu yang tak benar di media sosial. Yang sebenarnya manfaatnya ini sangat luar biasa. Dan ini memang untuk, ya namanya anak bangsa harus sehat gitu. Kita sosialisasi pada bulan Maret, orang tua murid. Kemudian ada kita beberapa pamflet sudah kita tempel, ada beberapa titik, kemudian ada spanduk. Sudah kita pasang spanduk itu kurang lebih 2 bulan. Sementara itu, Sri, salah satu orang tua siswa, mengaku masih takut untuk mengizinkan anaknya diberi suntikan vaksin MR akibat banyaknya informasi negatif yang beredar di media sosial. Sri hanya menunggu kepastian fatwa MUI dan ingin melihat dampaknya bagi anak-anak yang sudah diimunisasi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.